buah durian memang kaya akan manfaat. Selain dimakan, buahnya juga bisa digunakan untuk terapi akupuntur. Seperti yang dilakukan oleh para ibu di Desa Karanglo, Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah. Saat kaki letih dan pegal-pegal, ibu-ibu ini mulai menginjak-injak kulit durian dan berduri. Selain kaki, kulit durian yang tajam-tajam dimanfaatkan untuk memijat tangan, wajah, hingga punggung. Ya, saya mencoba, soalnya ini durian tuh sayang sekali pernah jatuh, gosok gitu, nggak bagus. Jadi saya pungut, terus saya mencoba kaki bengkak, saya terapi, terus alhamdulillah mengecil kaki saya sendiri. Bak direfleksi, tubuh ibu-ibu ini menjadi segar kembali setelah diterapi durian. Ada rasa sakit, Pak. Oh, maksudnya yang sakit apanya? Ya, ini rasanya yang itu yang durinya ini, itu. Durinya, yang injek-injek durinya. Agak menahan sakit sedikit lah. Tapi gimana anu badannya? Ya, enak sih, enak, Pak. Ini enak. Tadinya kan kakinya pada kaku. Terus terapi durian ini terasa enak, jadi kayak sendal apa itu yang runcing-runcing. Oh, bakyak itu. Sendal bakyak. Bila terlalu tajam agar lebih nyaman, durian ini juga bisa dilapisi dengan kain.